Halo, assalamualaikum semuanya. Sahabat DCT, kembali lagi di Diary Channel DCT. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan sharing ya tentang beberapa harga kue kering Lebaran 1443 Hijriah. Nah, sepertinya teman-teman, beberapa kue kering di tahun ini mengalami kenaikan harga ya. Tentunya karena imbas dari beberapa bahan pokok yang harganya itu naik gitu ya teman-teman. Oke, sekiranya berapa aja ya harga-harga kue-kue kering untuk Lebaran di tahun ini? Yuk cus, selamat menyaksikan semuanya.